Assalamualaikum. Okey, jumpa lagi di FGR Channel. Terima kasih kerana menonton melihat video kami. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okey, hari ini untuk carburetor Toyota Corolla engine 2E EE100. Carburetor ni bekas kami servis sudah. So hari ini kami akan ganti dia punya kits dalam. So dia punya kits untuk carburetor ni harganya dalam 28. Okey. So harga dalam 28, ha. Kita boleh lihat isinya dalam apa saja yang ada. Okey, habis. Kita nampak sini. Ini kentang dipasang baru kerang. Semua ini filter dalam. Okey, ini kertas harapannya pamnya. Ada gasket, gasket yang besar, atas head gasketnya, ini yang center, tengah, so ini yang bulat ini, yang brown, depan ini, okay, sampai yang punya wasir-wasir semua lah, ada bearing apa semua, alright, so ini akan terpasang kan. Tempatnya sudah mencuci. So tadi cari position dulu sebelum pasang. Okay, mari kita pasang. Alright, ini pasang gulakan yang ini dulu lah. Apa? Cycle. Tahu di mana anda nampak. Okay, alright. So simpan center. Okay, tarik pasangan dulu. Empat-empatnya sampai dalam. Cari minyak dulu. Ini pakai minyak MK grease kah? Oke, kita gunakan grease. Apa sejenis grease lah? Yang
akan gunakan silikon untuk pemasangan kabel ethernet yang punya gas. Kita jangan gunakan silikon. Misal kalau kita pakai silikon, silikon yang boleh belabeh dan juga masuk ke tutup lubang-lubang ini, kabel ethernet boleh sumbat. Untuk gasketnya ini supaya padat, ini boleh bagi minyak ya MK ataupun gris. Kalau di sini lebih pakai minyak gris. Nih, bagi gris saja supaya kalau yang pasangnya itu padat. Ada bertingkat, sama kita masukkan cuma kita cepat itu tekan darah cuma ni. So untuk masukkan gasketnya ni, kita masukkan dari sini dulu. Saya dapat dulu, baru ke belakang. Alright. Gasket itu memang ada sama, lain-lain tuh. So, mungkin lah ada yang terbalik. Kalau masuk, sama. Okay, next. Satu lagi bagi gris juga supaya padat. Masukkan dulu. Thank you.
atas, pasang yang bawah ni dulu. Okey. Bawahnya dulu. Sekarang okey. Okey, untuk yang bawah adalah dia punya kawan partnernya. Step, jangan kencangkan stamping dulu, pastikan ia masuk satu-satu. Teruskan dulu. Thank you.
atau skru bawah sudah. Yang skru tadi sama yang ada lubang, sama skru yang ada lubang. Next, kita pasang yang dua skru sini yang size 8 tadi, ingat. Size 8. Satu nah, ini yang satu 165, ini yang 101, so dua-duanya udah sama, mungkin dia lubang ya, lubangnya udah sama, lubangnya damit yang besar, tundukannya itu ini yang kiri kanan ke kiri yang 101, sudah ini review balik ke video lama. Oke, dapat sudah. So yang sebelah kanan pakai 101. Oke, okay, yang ini sebelah kanan. Sebelum itu yang sebelah kanan yang inilah. Nah, lubang sini 101. Yang sini 165. Oke, okay, tinggal buka ini dulu pasal lupa tadi pasang sudah awal. Enggak apa. Oke. Okay. 101.
terus sebelah kanan. Oke. Satu sebelah kanan. Dan pasang dulu yang 165 lah. 165. Pasang 165 dulu. Yang 101 101 101 Oke. Okay. Sudah selesai dua dus baru. Oke. Okay. Apa? Lihat dulu. Dus baru. Oke, okay. Tahun baru. Baru. Oke. Next ya punya screw. Screw size 12. 14. Lupa itu ini ada karena listing tuh ini pasang. Oh ada yang baru, ada baru pasang baru lah. Wasir, baru wasir tu ni, no wasir ni lah. Pasto, bukan lagi. Jangan lupa yang punya wasir. Baiknya waksa.
anak baru. Sama saja. Oke. Okay. Yang mencipta tahu tuh. Thank you.